ini tuh produksi pengetahuan gitu loh, dari arsip itu sendiri. Aku saya rasa selama ini arsip itu ya sekedar ditulis terus sudah gitu, mungkin yang baca 1-2 gitu. Ternyata dari arsip itu sendiri itu adalah sebuah produksi pengetahuan gitu. Ketika dibaca lagi itu ada hal-hal yang mungkin selama ini terlewat. Itu menjadi semacam kotak Pandora gitu. Untuk melihat ke arsip-arsip yang lain. Dan kalau saya berasal itu tidak berhenti di sini. Dan ini bisa menjadi semacam pemantik ya untuk teman-teman yang bergiat di dunia seni rupa.